Lelaki berdarah di dahi tadi masih berdiri bercekak pinggang. Tama terasa permukaan tanah bergerak. Tubuh terasa berpusing-pusing. Apa yang dilihatnya semuanya nampak sama-sama dan bergoyang ke kiri dan ke kanan. Lubang hidung terasa pedih. Ada cecair yang keluar. Telinga terus berdesing dan ada cecair juga yang keluar. Tak tahu sama ada air atau darah. Tama kehabisan tenaga lalu terlentang ke tanah. Tak tahu berapa lama Tama terpana terpisah dari keadaan sekitar. Yang pasti, masa nak gerakkan kaki kanan terasa sangat sakit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 233 dan 234. Yang mana terlepas siri-siri sebelum ni boleh cari di playlist bercakap dengan jin dalam channel ni. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni pada yang nak join grup Telegram saya serta letakkan link dekat bawah macam biasa sebelum saya mulakan. Jom kita baca selawat dulu. Sallallahu rabbuna alal nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna alal nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna alal nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Sebelum saya mulakan cerita, pada sesiapa yang berminat dengan topi SC ni, boleh tekan link WhatsApp yang saya akan letakkan di pin komen nanti. Pada petang tu, ada peristiwa yang Tama alami masa mereka dalam perjalanan pulang dari rumah orang tua Ali menuju ke kota Medan. Lebih kurang dalam jarak 1,000 km tinggalkan halaman rumah keluarga Ali ni, tiba-tiba Syed Hamid suruh pemandunya berhentikan kereta. Tama dan Datuk yang duduk dekat belakang berpandangan sama sendiri. Kemudian Syed Hamid keluar dari kereta. Begitu juga dengan Datuk. Tama nak keluar juga, tapi pemandu kereta tak bagi dia keluar. Tama nampak Syed Hamid dan Datuk tengah berbincang sesuatu. Nampak cukup serius. Lepas tu Datuk suruh Tama tukar tempat duduk. Biar dia dengan Syed Hamid duduk dekat belakang. Tama duduk dekat depan dengan pemandu. Perjalanan diteruskan semula. Datuk dan Syed Hamid rancak berbual dekat belakang. Tiba-tiba pemandu brek mengejut. Ada 4 ekor gajah berdiri depan kereta. Salah seekor gajah yang paling besar bertempik sambil jatuhkan belalainya atas bonet kereta. Semua yang ada dalam kereta tu kecup perut. Tenang, jangan bising dan jangan bunyikan horn kereta, kata Datuk. Dari atas bonet depan, belalai gajah tu bergerak ke atas bumbung kereta. Lebih dari 15 minit mereka berdiam diri dalam kereta. Akhirnya seekor demi seekor gajah bergerak masuk ke hutan di kaki sebuah bukit, hilang dari pandangan. Kemudian Syed Hamid suruh pemandu teruskan perjalanan, sebab kalau lambat keluar dari kawasan ni, ia bukan lagi kawasan selamat. Banyak orang jahat. Kenderaan yang lalu dekat sini selalu dirompak, kadang-kadang dibunuh dan mayat dibuang dalam hutan untuk makanan binatang buas. Kereta kembali bergerak. Suasana terasa agak lengang. Kenderaan tak serancak tadi. Tak lama kemudian muncul 2-3 buah kenderaan berat memotong. Tak bagi peluang langsung kenderaan mereka untuk menjelit di tengah. Kata pemandu, kenderaan berat yang bawa barang dari kota Medan akan bergerak secara konvoi untuk keselamatan pemandu dan barang yang dibawa. Penjahat jalanan tak akan rompak kenderaan barang yang bergerak secara berkumpulan ni. Tiba-tiba sebuah lori datang meluru dari arah belakang sambil bunyikan horn dengan kuat, minta laluan. Sambil memotong, dia terus himpit lorinya ke arah kereta yang Tama naik tu. Pemandu jadi kelam kabut dan terus tekan brek berhenti kereta tepi jalan. Pemandu terus maki hamun lori tu. Bila keadaan dah tenang, Syed Hamid suruh sambung perjalanan semula. Cuaca petang makin redup. Matahari makin condong ke arah barat. Kota Medan masih jauh lagi. Ada motor ikut kita dari belakang, kata pemandu sambil renung cermin pandang belakang tu. Tama nampak ada dua orang naik motosikal pakai jaket hitam.
Makin lama motosikal tu makin dekat. Tiba-tiba motosikal tu hilang. Tak tahu bagaimana, kurangkan laju. Sekarang turun bukit, dekat depan tu ada dua selekong berbahaya, kata Syed Hamid. Masa turun bukit tu, dalam sama-sama cahaya matahari petang, sayup-sayup terlihat seseorang berdiri tepi jalan sambil angkat tangan tahan kenderaan yang lalu. Makin lama makin jelas bentuk tubuh orang tu. Seorang lelaki separuh baya, pakai kemeja lengan panjang berjalur hitam putih, seluarnya warna kelabu. Berhenti dan bantu dia, kata Syed. Mula-mula pemandu teragak-agak nak berhenti, tapi bila Syed Hamid suruh berhenti juga, dia terpaksa aku. Hati-hati, kata Datuk. Sebaik sahaja kereta berhenti dan enjin dimatikan, Syed Hamid terus buka pintu kereta dan keluar. Lelaki yang berdiri tengah jalan segera menerpa ke arahnya, hulur tangan untuk bersalaman. Masa tengah bersalaman tu, lelaki tu berpusing lalu sambar pergelangan Syed Hamid. Dalam sekelip mata, tangan Syed Hamid dikilasnya ke belakang lalu lepaskan satu tendangan pada rusuk Syed Hamid. Syed Hamid terus jatuh tersungkur mengerang kesakitan. Tamar dan pemandu tergamam tengok keadaan tu. Syed Hamid terkiak-kiak cuba bangun. Baru je separuh berdiri, dia rebah ke tanah. Tapi Syed Hamid sedaya upaya jugalah cuba bangun dan akhirnya berjaya. Lelaki yang serang Syed Hamid tadi terus buka baju dan lemparkan ke atas rumput, lalu lepaskan satu lagi sepakan kencang ke arah muka Syed Hamid. Nasib baik Syed Hamid sempat mengelak. Lelaki itu terdorong ke depan, tak dapat kawal gerakan kaki dan badan, lalu tersasar ke arah batu gunung yang ada dekat situ. Dahinya terhantuk ke batu tu, lalu keluarkan darah mengalir ke kelopak mata dan meleleh ke pipi kiri dan kanan. Lelaki tu tersadai di situ sambil peluk batu gunung tu. Tamar sedia, Tuan Syed perlukan pertolongan, kata Datuk sambil buka pintu dan bergerak mendekati Syed Hamid yang dah terlentang ke tanah tu. Sayup-sayup terdengar bunyi deru enjin motosikal. Datuk terus duduk bertinggung, picit betis Syed Hamid. Bunyi enjin motosikal makin dekat. Serentak, Tamar dan pemandu toleh ke belakang. Itulah motosikal yang ikut mereka tadi. Motosikal Honda 500cc yang dinaiki oleh dua orang berjaket hitam tu meluru laju ke arah mereka. Tamar melompat ke kiri dan jatuh dalam perdu pisang hutan untuk mengelak dari dilanggar oleh motosikal tu. Pemandu melompat ke arah kanan dan tercampak dalam lopak tanpa air. Kedua-dua penunggang motosikal terketawa tengok Tamar dan pemandu terkiak-kiak nak bangun. Rasanya aku kenal mereka, kata pemandu tu. Kemudian Datuk Herik Syed Hamid ke pangkal pokok kabung. Penunggang motosikal tu nak tangkap Syed Hamid dengan cara langgar dari sebelah kiri, tapi gagal sebab Datuk dah herik Syed Hamid ni ke perdu pokok kabung. Mereka mengelilingi pokok kabung berbelas-belas kali. Datuk dan Syed Hamid tetap bertahan dekat situ sambil berzikir. Kemudian mereka matikan enjin motosikal dan tinggalkan di tempat lapang. Lelaki yang terkapar dekat batu dan berdarah dekat dahi tadi terus bergabung dengan kedua-dua lelaki yang baru turun dari motosikal tu. Mereka terus bergerak menuju ke arah Datuk dan Syed Hamid. Tamar terkejut bila tengok lelaki yang berdarah dekat dahi tadi berpisah dengan dua lelaki berjaket hitam lalu datang ke arah dia dan pemandu. Orang tu datang ke arah kita, kata Tamar. Tamar segera toleh ke arah pemandu dekat sebelah kiri dia. Dah tak ada. Pemandu tu menuju ke arah lelaki berdarah kedahi tu. Lelaki tu dah bersedia menanti kedatangan pemandu. Akhirnya langkah mereka terhenti serentak bertentang mata. Tiba-tiba lelaki tu tangkap pergelangan tangan pemandu lalu dikilas ke belakang dan lepaskan satu tendangan padu. Si pemandu tergolek ke tanah. Lelaki tu terus terkam pemandu yang berguling-guling atas tanah tahan kesakitan tu. Reba tu mesti diselamatkan sebelum dia jadi lebih teruk. Kamu ada kemampuan. Tengiang-ngiang suara halus dicuping telinga Tamar. Dua tiga kali ungkapan tu diulang oleh suara yang tak tahu datang dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas baca bismillah, Tamar buka langkah lalu lepaskan satu tendangan. Tapi dengan pantas lelaki tu sambar tapak kaki kiri Tamar sekuat hati. Sakitnya bukan kepalang. Tubuh terasa melayang ke kanan, tercampak ke perdu senduduk putih bercabang lima. Salah satu cabang senduduk tu cucuk perut Tamar. Nasib baik tak tembus. Habis baju koyak rabak, kulit perut bergaris dan lebam. Tamar cuba duduk. Bila nak berdiri, dia terus jatuh tergulik. Dengan tenaga yang masih ada, Tamar pandang ke arah pemandu. Dia dah berjaya duduk tapi masih gagal nak berdiri. Pandangan Tamar mula berpindah-pindah. Lelaki berdarah di dahi tadi masih berdiri bercekak pinggang. Tamar terasa permukaan tanah bergerak. Tubuh terasa berpusing-pusing. Apa yang dilihatnya semuanya nampak sama-sama dan bergoyang ke kiri dan ke kanan. Lubang hidung terasa pedih. Ada cecair yang keluar. Telinga terus berdesing dan ada cecair juga yang keluar. Tak tahu sama ada air atau darah. Tamar kehabisan tenaga lalu terlentang ke tanah. Tak tahu berapa lama Tamar terpana terpisah dari keadaan sekitar. Yang pasti, masa nak gerakkan kaki kanan terasa sangat sakit. Allahu Akbar! Sebaik bertakbir, Tamar terdengar bunyi deru angin. Mata boleh lihat awan dan pokok dalam keadaan yang normal. Tamar terus raba cecair yang keluar dari hidung dan telinga.
Darah. Tama jadi cemas. Dia raba sekali lagi lubang telinga dan hidung dia. Darah dah tak keluar lagi dah. Kemudian Tama cuba bangun tapi gagal. Bahagian pinggang terasa sakit. Dalam keadaan serba tak kena, tiba-tiba Tama teringat Datuk pernah guna daun senduduk putih untuk hilangkan rasa sakit sendi dan pinggang. Alright, sampai sini dulu sambungan siri bercakap dengan Jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosah.